Jadi amanahnya
di sana hatinya seperti ini, tua mudanya laki perempuannya bukan yang menjadi titik amanahnya apa? Adanya pohon Al-Quran di dalam hati kita, di dalam kolbu kita, di dalam jantung jasmani kita. Itu yang harus kita jaga, kita rawat dan kita pelihara. Coba terus tumbuh berkembang. Namanya juga pohon Al-Quran. Itu yang disebutkannya. Nah, makanya dengan hal seperti ini, tentunya ini kayaknya saya ngomong jadi wakil pengurus juga ini. Jadi gimana deh, toh pusat datang pengurus ini itu deh, ngomong sendiri. Allahumma ya Allah, 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 Allahum